Renungan Kolbu hari Minggu, tanggal 10 April 2011. Ada tiga golongan tidak dilihat dan tidak disucikan oleh Allah. Satu, orang yang muskil, orang yang melembrehkan pakaian, yaitu orang laki-laki. Yang kedua, orang yang ungkit-ungkit atas pemberiannya. Dan yang ketiga, orang yang sumpah palsu untuk melariskan dagangannya. HR Muslim. Semoga kita terhindar dari tiga golongan tadi. Amin.